Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Yuni. Hari ini kita akan membuat puding coklatos teman-teman. Nah, puding ini tuh rasanya enak banget, nyoklat banget ya. Cara membuatnya pun gampang sekali ya teman-teman. Sekarang kita bikin bersama-sama ya. Di sini bahan-bahannya ada 600 cc air putih. Terus di sini aku pakai 8 sendok gula pasir ya teman-teman. Kalau untuk ukuran manis bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Di sini ada satu bungkus akar-akar satelit yang putih ya, satu saset coklatos dan satu saset susu kental manis. Sekarang cara membuatnya ya teman-teman, kita masukkan satu saset akar-akar plain, terus gula pasir, ditambah air 600 cc. Setelah itu coklatosnya masukkan sekalian. Terus ditambah lagi susu kental manis ya teman-teman. Seharusnya kalau ada ini yang warna coklat ya. Tapi kebetulan aku lagi nggak ada ya teman-teman. Putih pun nggak masalah lah ya. Seperti ini. Lalu kita didihkan ya teman-teman. Kita rebus sampai mendidih. Oke, sekarang kita rebus ya. Ini dia sudah mendidih ya teman-teman. Kita matikan apinya. Seperti ini. Kita tunggu beberapa saat ya teman-teman, sampai uapnya sedikit berkurang ya, biar tidak terlalu panas mendidih ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam cetakan seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah seperti ini, kita tunggu sampai dia mengeras ya, teman-teman. Nah teman-teman, ini puding coklatnya dia sudah mengeras ya. Sekarang kita keluarkan dari cetakannya ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya teman-teman, supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.